Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan saya, Topan Barber Channel. Teman-teman seprofesi potong rambut dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya kedatangan pasien yaitu meminta dipotong sekalian disemir itu teman-teman. Rambutnya yang sudah beruban minta dihitamkan kembali itu teman-teman. Sebelum kami lanjut, tolong bantu kami tekan tombol subscribe di bawah ini. Teman-teman dan sahabat-sahabatku seprofesi potong rambut dimanapun Anda berada. Di sini saya buka potong rambut juga sekalian semir gitu teman-teman. Jadi kalau ada pasien yang minta disemir, jadi saya semir untuk rambutnya khusus pria itu teman-teman ya. Teman-teman dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi biar awet muda itu teman-teman, rambutnya yang beruban habis dipotong minta disemir sekalian gitu teman-teman. Ya alhamdulillah untuk aktivitas saya potong rambut ini juga melayani semir rambut dengan harga yang murah meriah teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali ini untuk pasien habis dipotong minta disemir itu teman-teman. Jadi tuh zaman sekarang, meskipun umur masih begitu, nggak begitu tua, banyak rambutnya yang beruban teman-teman. Bahkan saya pernah menemui anak-anak muda juga rambutnya banyak ubannya teman-teman. Jadi untuk harga juga sangat-sangat murah, sangat terjangkau untuk harga itu, yang penting lancar teman-teman. Teman-teman sekalian dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi yang jelas teman-teman dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kalau pingin potong rambut sekalian jemir juga harus tahu caranya gitu teman-teman. Jadi untuk cara menyemirnya, cara dan juga cara mencampur semirnya gitu teman-teman. Jadi banyak sekali teman-teman untuk pasien saya, khususnya untuk yang rambutnya beruban, baik tua maupun muda, banyak yang habis dipotong minta disemir sekalian teman-teman. Jadi proses semir untuk warna hitam ini sangat mudah sekali untuk prosesnya, tidak begitu rumit ya gitu teman-teman. Juga harga semirnya juga sangat murah sekali. Jadi satu botol bisa dibuat untuk 3 kepala teman-teman, untuk nyemir 3 kepala itu teman-teman. Jadi ya
Untuk untung, alhamdulillah juga lumayan, teman-teman. Begitu. Jadi proses cara nyemirnya juga mudah, harganya juga murah untuk semirnya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman sekalian barangkali minat untuk tambahan ya, untuk tambahan bisa diselingi dengan semir rambut itu teman. Jadi tambahan penghasilan teman-teman. Ya, alhamdulillah untuk sampai saat ini lancar untuk usaha potong rambut saya, teman-teman. Jadi untuk harga juga sangat-sangat terjangkau, itu teman. Yang penting teman bisa cara menyemirnya dan cara untuk mencampurnya, teman-teman. Pasti bisa kok, teman-teman. Itu ini sudah selesai. Ya. Oke, teman-teman dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kami mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.